Oh iya nih, mulai ada perang-perangnya. Save dulu gak sih? Kompi Merah Hati, Kompi Hengki dan Joey. Nama pasukan kita apa guys? Pasukan pasukan bertopeng bertopen anjing kurang guys kurang berarti kayaknya nggak bisa sih pasukan apa guys ayo pasukan mecin aja mecin pasukan mecin kita guys. Let's go. Iyalah. Kompi mecin anjing. Kayak punya bisa aja. Hengki. Itu tak masalah kan Hengki? Nah, ini nih kudu di save nih. Kok sini guys? Kita harus ke atas nih. Siap di sini gak sih? Dah, di mana? Perang anjing. Ke bawahnya perangnya gimana sih sama kayak di Suikoden 1 enggak nih semuanya dengarkan berdasarkan pengamatan pasukan Highland sedang menuju kemari bersiap untuk pertempuran hebat kita pasang jebakan di jalan itu akan menghambat mereka. Tombak api sudah siap berkat semua yang bekerja panjang malam memperbaikinya. Jika benteng jatuh, seluruh area menjadi wilayah Highland. Kalian tahu apa yang menimpa desa Toto dan Ryube? Tetap boleh sampai kalah. Hey, oke, Apple, jelaskan rencana kita. Masih sama nggak sih sistem perangnya kayak di Suikoden 1? Menurut bantuan dari Muse akan tiba dalam sekitar 10 hari anjing jauh banget jika bisa bertahan selama itu kita punya kesempatan menang strategi utama kita bertahan tapi pertama menyerang dari sini ini membuat mereka frustasi dan lemahkan serangan setelah itu kita cukup bertahan dan menunggu bantuan itu saja semuanya mengerti bagus atas nama singa perkasa di bendera kita lindungi bentengnya. Itu lebih ke arah beruang siluman beruang sih itu. Iya kan pada bingung itu seekor singa. Ya kan apa yang gue omongin bener kan kalian siap ah taruh deh siap di sini aja deh biar nggak kelamaan guys kami siap kapanpun. Apa tuh? Aku lihat pasukan Highland. Ayo maju. Hey guys, ini siap nih siap. Butuh save step nih guys. Biar menang terus. Salon G. Segera kita bisa lihat benteng mereka. Kurasa mereka sedang gemetar macam tikus kecil ya. Elah, kita udah siap bro.
Tuan lu ketiba, jangan gegabah, kau bisa kehilangan kepala. Ya, liatin aja, ini sisit lagi. Saksit. Aku setuju bereskan mereka sebelum luka tiba atau kita takkan dapat kesempatan. Benar, Julgan? Jangan ambil risiko tak perlu, mending simpan tenagamu sampai itu diperlukan. Membosankan, itu sama saja dengan membuang kesempatan. Busa telah meremehkan kita, ayo segera kita serang. Star Battle. Gimana nih guys? Yah, ini dia. Apaan sih guys? Kok begitu sih? Semuanya serang. Oh beda. Beda guys. Niki, biar ku jelaskan cara mengatur. Pertama, pilih unit yang ingin digerakkan. Terus, LP tempat tujuanmu kok. Ini ya. Lalu pilih aksimu, attack. Ini apa guys, bagus ya. Harusnya gue save dulu tadi. Oke, run api. Let's go. Aduh, harusnya itu aja ya. Satu guys, dua. Oh shit, oh shit. Dia menyerang. Dia menyerang guys. Ngeces kan ya. Tembak dong. Kali ya. Apa serang biasa, guys? Gue kepo dah. Kayaknya mending short rune aja gak sih? Menang. Cuman gue rada nggak ngerti sih guys, kalau ini ya main taktik tuh membosankan sih menurut gue. Terlalu banyak yang dipikirkan soalnya daripada actionnya. Ini menyerang lagi besok atau lusa setelah istirahatkan pasukan. Ah, menyerang lagi. Serius lu? Siaplah, let's go. Pihak lawan juga lelah kata guys. Let's go lah. Anjir banyak banget lagi cok.
Oh, Jenderal Kiba. Raja Highland. Oh, Jenderal Solonji. Jangan tinggalkan menteng, kita harus jaga tempat ini mati-matian. Oh shit. Ini gimana guys nih? Aduh, ini kan yang maju dia nih. Gak bisa maju dong. Iya, yeah, iya, yeah, I know that. Diam aja. Ayo, 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 dia jadi maju dong. Ah, menu spesial pertama tekan confirm di X kosong. Oh, dia yang gerak, cok. Gue nedai dong. Ih, kalau kelamaan ini ya. Wah, ada, cok. Wah, ini masih hancur sih. Hancur sih. Ini emang kayaknya harus kalah deh. Iya nggak sih? Kebanyakan musuhnya soalnya. Let's go. Pilika di mana, guys? Di dalam. Oh, emang harus kalah kayaknya. Waduh, darahnya segini lagi. Biasa aja, tinggal satu. Ngalingin aja guys, dia di bawah apa di mana ya guys? Oke, di sini dah. Sial, ada lagi. Let's go, let's go, let's go. Bosnya nih gak mati-mati. Nah, untung gua ada heal-healan. Itu kayak left over aja kayak di Pokemon. Grinding nih, gratisan guys.
Let's go. Tapi emang harus kalah apa emang bisa menang sih? Tapi kayak secara logika mustahil ya menang. Soalnya banyak banget pasukannya dia, guys. Dan gue nggak tahu ya, namanya juga baru pertama kali main. Udah naik level. Dapat duit tambahan lumayan. Di sini gak sih? Ikan ya mati dong. Ya tengah cepet lah. Gila. Gue menghabis segalanya, ada yang lemah mati. Gitulah dunia ini dirancang. Terlihat caci ketawa sebelum dari sini. Mending kau pikirkan kata terakhir sebab berikutnya kamu. Wih, songong juga lu buat lihat. Stop. Kenapa nih? Kau takkan bisa dapatkan bentengku ini. Lain kali aku tak akan kalah. Let's go. Ini emang harus kalah deh kayaknya ya, kayaknya guys. Karena ada cutscene ya. Sedih banget. Markasnya hancur. Ya namanya bocah ngeliat pembunuhan depan mukanya mah serem lah kali. Ini jawaban kepo gue ya. Ini teori sotoy gue ya. Teorinya jangan-jangan si Luka tuh udah ngemotong apa ya, bikin dia nggak bisa ngomong lah intinya lah. Iya benar-benar. Iya dibikin nggak bisa ngomong. Wah hancur bro, gonna die. Wih pilihannya gambarnya jadi kayak gitu ya. Sedih. Sedih. Anjir ada mili, cok. Formasi dulu lah. Lu di depan Ricky Maru. Ricky Maru, guys. Emang gua pernah rekrut Ricky Maru ya? Lupa gua. Belum gua grandingin lagi pada.